sekarang aku udah keluar dari imigrasi Singapura. Mari kita lanjutkan jalan-jalannya di sini. Aku pakai ATM yang berlogo contactless untuk naik kendaraan di sini. Caranya tinggal tap aja, langsung masuk ke MRT. Dari Changi Airport, kita menuju ke Stasiun Tanah Merah. Hai, aku udah di Stasiun Tanah Merah dan mau ke Merlion. Dari Tanah Merah, aku berganti kereta jalur hijau yang menuju ke Tuas Link. Nanti kita turun di Raffles Place. Aku sudah sampai di Raffles Place dan kita keluar dari MRT. Kalau sudah sampai sini, kamu jangan khawatir, jangan takut nyasar. Kita tinggal lihat aja papan petunjuk arah dan kita akan keluar di pintu H. Untuk rute ke Merlionnya, aku lupa nge-record. Jadi, teman-teman langsung buka aja Google Map ya. Sudah sampai. Modal nekat. Ini dia Singapura. Aku jalan ke sini sendiri, guys. Jadi ya cuma modal apa tadi, kartu ATM yang contactless itu bisa dipakai buat naik MRT. Aku pakainya yang ATM POS Taiwan. Itu dia, sampai. Sudah banyak orang IG. Destinasi selanjutnya, kita sekarang mau ke Garden by the Bay. Untuk menuju ke sini, kamu tinggal naik MRT aja dari Raffles Place, lalu transit di Marina Bay, kemudian ganti ke MRT jalur kuning, dan turun di Bayfront. Setelah keluar dari MRT, kamu tinggal cari aja papan petunjuk arah ke Garden by the Bay. Hey guys, aku udah ada di sini. Tada! Ini adalah gedung Marina Bay Sands, destinasi bisnis, liburan, dan hiburan terkemuka di Asia. Di sini tempatnya luas banget. Kayaknya kalau cuma beberapa menit itu nggak cukup. Tapi ini udah jam 11.20, aku transitnya kan cuma sampai jam 5 ya. Jam 5 itu udah boarding masuk. Sekarang abis dari sini langsung pulang aja ke bandara. Oke. Aku udah sampai sini. Tara. Ya, di Garden by the Bay aku datang ke sini. Super trees. Ini adalah pohon buatan dengan struktur seperti kanopi di bagian atas dan tanaman hidup yang menempel di batangnya. Di sini aku nggak bisa explore banyak karena tempatnya itu terlalu luas dan sekarang udah jam 11.20. Jadi mending kita pulang aja ke bandara. Nanti kita ke Jewel. Ya, sekarang aku udah ada di Changi Airport. Langsung aja ke Terminal 3 dan kita menuju ke Jewel untuk melihat air terjun alias Rain Vortex. Aduh, kita mau ke Jewel dan jalan kaki. Nah, akhirnya sudah sampai di destinasi terakhir aku, air terjun yang ada di dalam Changi Airport. Tempatnya rame dan mari kita lihat ke sebelah sana. Ini dia air terjun tertinggi di dunia yang ada di dalam ruangan. Ini kalau malam itu cantik ya guys, ada lampu-lampunya. Berhubung aku berkunjungnya di sore hari, jadi ala kadarnya. Dan selesai sudah jalan-jalan di Singapurnya. Ini penerbanganku yang TR-278, gate-nya udah keluar ya, di D35. Berarti ini misalnya 37, ini 36, dan kita ke 35. Ini barang bawaanku. Oke, terima kasih sudah menonton videoku dari awal sampai akhir. Ya, itu tadi perjalanan aku dari Taiwan dan transit di Singapura. Sekarang aku mau pulang ke Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang mau tanya-tanya silakan komen aja di bawah.